Bu Gembol nih ya, orangnya mbak pagi-pagi udah nyapu, kedengeran kosrek-kosrek, tapi males ganti baju. Orangnya males banget ganti baju. Udah mandi, tapi gak mau ganti baju. Ibu, kerudung kotor, kerudung diseseh, seseh, baju diseseh, yuk. Bau. Tuh kan, rok kayak gitu, narik-narik gini. Dibilangin sama mama, kalau pakai celana, pakai baju jangan yang kepanjangan. Ini kemarin udah mama rawatin ke kamar, ke gudang. Kenapa masih geletakan di situ lagi? Itu baju Ita, gak dicuci kelumbuk aja di kamar bekas kamu make. Ini sama mama simpenin semua lagi. Nanti jangan pernah dikeluarin lagi ke sini. Kamu mau nurut gak sih? Kalau gak mau nurut mau dicangcang. Pateng kelumbuk kayak gini kumuh. Hampir tiap hari mama ngerawatin ke kamar. Cobalah ngerti Wulan. Pakai baju jangan yang suka kepanjangan kayak gitu. Sehari ganti baju lebih dari 3 kali Wulan kamu itu. Semua baju orang pengenin. Pokoknya jangan marah. Semua juga punya peraturan di sini. Janganlah. Kalau saya marahin Wulan aja, kamu nggak boleh. Ngapain? Saya nggak takut. Kalau dia ngelawan saya, biarin aja keluar. Kenapa emang? Di sini pura peraturan. Kamu juga sama, ngelawan keluarin kamu. Nggak dikasih makan. Lagi nangis Kiki di belakang. Kiki, lagi Wulan. Kiki, baju Kiki di kamar mandi, ayo. Udah dicuci belum? Nah, nggak harus tiap hari dibilangin nyuci. Baju bekas make harus dicuci. Ini kayak gini. Mama hampir tiap hari dibawain sama mama. Karena kalau siapa aja yang bawa, dia ngomel. Jadi mama yang bawa ke kamar gudang. Berani sama Umi. Umi ngejerit-jerit. Udah diam. Kamu mau dicubit? Hah? Mau ngecubit? Gak mau nurut. Gak mau nurut. Hah? Apa salahnya? Cuman itu taruh di kamar. Kebiasaan kamu itu. Pateng kelumbuk di sini. Sendal coba. Kamu pakai sendal orang. Sendal kamu sendiri kamu simpen di sini semuanya. Kamu sendiri pakai sendal orang. Sendal kamu sendiri simpen. Sendal di situ tempatnya. Bukan di keramik. Tahu? Harus berapa kali mama ngomong? Hah? Kamu tuh harus nurut di sini. Mau jadi anak baik enggak? Mau jadi anak penurut enggak? Mau disayang mama enggak? Enggak mau disayang mama. Hah? Kalau kamu enggak nurut, enggak bakalan mama sayang sama kamu. Kalau kamu enggak nurut. Tapi kalau kamu nurut, disayang sama mama. Kalau kamu nurut, disayang sama Umi. Cuman kamu yang tamblek doang. Dengerin ya. Di sini cuman kamu yang paling bandel, gak mau nurut apa kata-kata Umi. Dengerin ya. Coba kayak yang lain, mama nurut. Mereka nurut. Mama ngomong gini mereka nurut. Tapi kenapa kamu gak mau? Hah? Kamu gak mau disayang Umi? Mau disayang gak? Nurut kata-kata Umi. Di sini tau coba. Yang lain gak ada yang bikin kumuh di sini. Cuman kamu doang yang bikin kumuh.
Nurutlah sama kayak yang lain. Udah tidur, kamu suruh tidur di kamar juga gak mau. Kamar kosong, tapi kamu gak mau tidur di kamar. Udah, Umi juga udah nurutin kamu. Tapi baju berkali-kali kamu ambilin penuh numpuk-numpuk. Mau disayang Umi gak? Mau disayang Umi gak? Hah? Sekarang gini, dengerin ya. Denger, liatin Umi. Denger. Kalau kamu habis mandi, apa mau mandi, ngambil baju di kamar belakang. Ambil baju di kamar belakang, mana yang mau kamu pakai. Tapi setelah kamu jemur, kering, taruh lagi di kamar belakang. Jadi semuanya taruh di belakang, bukan kelumbukan di sini. Kamu sehat, kamu ngerti. Terus, kamu jangan suka caper nyari perhatian sama tamu-tamu. Tamu juga ngerasa risih, ada yang gak mau dicium sama kamu. Ada yang gak mau dipeluk sama kamu. Jadi, jangan semua tamu kamu peluk. Bahkan ada yang ngerasa risih, dipeluk-peluk. Jadi jangan suka nyari perhatian terlalu berlebihan. Kalau kamu itu nyari perhatian terlalu berlebihan, tahu gak? Jadi orang jangan terlalu berlebihan. Biasa aja kayak yang lain. Ngerti? Ada yang kelihatan juga sama mama, orang itu risih untuk dipeluk, dicium-cium pipinya sama kamu. Jadi jangan. Jangan semua orang disamain, ya? Ya? Mulai sekarang, kalau ada tamu, jangan nyari perhatian. Biasa aja, sama kayak yang lain. Orang risih kalau dipeluk. Ada kok, mama juga ngeliat kok. Orang itu ngerasa risih. Tapi ada orang juga yang ikhlas dipeluk. Tapi kan semua orang tuh beda-beda. Ya? Ngerti gak? Mau gak disayang mama? Kalau mau disayang mama, nah gitu dong. Nah, ini baru namanya anak baik, meluk-meluk mama, sayang mama, mama juga sayang. Kalau Wulannya, sayang mama. Wulannya ngerti kalau diomongin sama mama. Iya, mama sayang, tapi nurut. Iya, iya. Iya, iya. Nurut ya. Nah. Iya, tasnya taruh. Taruh di kamar sini juga gak apa-apa. Taruh kamar sini juga gak apa-apa, taruh kamar Lilis juga gak apa-apa. Kalau Kamu Hah? Tati itu gak usah, itu barusan ganti, gak usah ganti baju. Gak usah ganti, itu barusan ganti. Tadi kan baju kamu kepanjangan. Jadi udah, pakai itu aja gak apa-apa. Daripada ngelengsereh-ngelengsereh kayak tadi. Nah, itu baru anak mama. Taruh, itu kan lemari, tuh. Itu lemari kosong. Hah? Tuh, taruh di lemari situ. Nah. Tapi nanti lagi harus gitu ya. Kalau yang kotor dibersihin, biar disayang sama Umi. Umi bakal sayang sama Wulan kalau Wulan nurut. Jangan suka marah-marah ya. Belum beli es. Masih pagi, nggak boleh beli es. Masih pagi. Nanti kalau udah siang. Nanti bikin sarapan dulu. Mamanya mau bikin nasi goreng. Udah tenang aja. Udah bikin nasi goreng. Nanti makan. Mulai beli esnya siang. Nanti dibikin sama mama. Kemarin tuh ngerasa nggak kamu batuk aja? Makan permen laksa, bu, jadi batuk. Halo, bukan. Iya sih. Karena es. Iya sih. Nih Leha, nih baju disobekin terus baju. Diomongin jangan disobekin juga susah kalau Leha mah. Apa-apa? Belum bikin nasi goreng. Iya sebentar, kan mama tadi mau bikin nasi goreng. Disambolin aja, jadi kecapin kurang enak.
kecapin. Enak kalau kecapin kan ada manis manis gurihnya. Iya. Ada manis manis dikit, enak. Cabe aja diulek terus dikasih goreng, udah jadiin nasi goreng. Ya. Ibu saya. Nasi goreng bening. Iya. Oh, iya. Cabein aja. Ya udah. Oke teman-teman, semoga aja apa yang saya kasih pelajaran buat Wulan dia ngerti, karena berkali-kali kalau cuma disimpan nggak ada ngertinya.